Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat di Wogan Kudit Lantas Polda Jabar, serta sejumlah stakeholder, melakukan penandatanganan nota kesepahaman keselamatan lalu lintas. Eta penandatanganan teh selaku bentuk komitmen babarengan dina ngajaga turta ngaronjatkeun keselamatan dina patali marga. Pernah di salah satu hotel di Lalawak Soreang, Kabupaten Bandung, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat di Wogan Kudit Lantas Polda Jabar, turut sejumlah stakeholder, melakukan penandatanganan nota kesepahaman keselamatan lalu lintas. Eta penandatanganan teh selaku komitmen babarengan dina ngajaga turta ngaronjatkeun keselamatan dina patali marga utamana stakeholder anu aya patalina kana ngopolakeun angkutan massal. Eta kegiatan teh dilakonan pikeun ninglar turta nyengker persoalan kecelakaan lalu lintas berukar kataledoran jeung kaayaan kendaraan anu teu layak jalan utamana angkutan massal. Betul, jadi hari ini kita mengadakan rapor tentang keselamatan angkutan umum di Jawa Barat. Ya, latar belakangnya karena memang tren kecelakaan ini meningkat. Diinisiasi oleh Dishub Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah kegiatan ini sangat seirama dengan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar, di mana dari komitmen ini mencerminkan adanya kegiatan sinergitas dari seluruh instansi pemerintah. Satu tas ngokolakan penandatanganan komitmen keselamatan lalu lintas, Dinas Perhubungan Turta di Lantas Polda Jabar ngelakonan inspeksi pengujian kelayakan kendaraan ke sejumlah perusahaan penyedia jasa angkutan umum di wilayah Kota Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.